Artis Tisa Biani sempat marah saat disebut mirip dengan selebgram Fujianti Utami atau Fuji. Kekesalan itu diketahui saat Tisa Biani membalas komentar warganet yang diduga fans Fuji. Dinilai marah disandingkan dengan mantan kekasih Tarik Halilintar itu, Tisa Biani awalnya takut memberikan komentar. Kekasih Dul Jailani ini sempat ingin kabur saat awak media menyinggung perihal itu. Wanita 21 tahun ini mengaku takut salah untuk berkomentar. Namun di samping itu, Tisa menegaskan apa yang ia lontarkan di sosial media beberapa waktu itu sesuai dengan yang dirasakannya. Di sisi itu, ia juga hanya ingin tegas pada fans Fuji yang dinilai sudah berlebihan dalam menyandingkan dirinya dengan sang selebgram. Sehingga kali ini, Tisa merasa harus ambil sikap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.